Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan tersebut dialami Habib Bahar pada Jumat 12 Mei 2023. Kondisi kesehatan Bahar bin Smith diungkap pengacaranya setelah diberitakan ditembak orang tak dikenal di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ihwan Tuan Kota, mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Kondisi Habib alhamdulillah sehat, ungkap Ihwan Tuan Kota saat dikonfirmasi. Tribunnewsbogor.com, Senin, 15 Mei 2023, Ihwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Ihwan mengatakan bahwa informasi terkait hal ini akan disampaikan nanti. Nanti pada waktunya kita akan memberikan informasi ke pihak media, kata Ihwan Tuan Kota. Diketahui, peristiwa penembakan tersebut ini dikabarkan terjadi pada 12 Mei 2023.